Assalamualaikum. Walah, udah pun lo sekarang ya. Kita ke Museum Al Amudi di sini, masih di Kota Makkah. Belakang ada penampakan sumur-sumur zaman dulu nih. Sumur zaman dulu kita lihat airnya, nggak ada, kosong, kering. Airnya nggak ada. Ini replika mau apa namanya tuh, rumah-rumah zaman dahulu. Rumah zaman dahulu. Ini dari tanah. Yo, jadi petani dulu ini panas. Ini replika rumah-rumah dulu ya. Ini ada sumur pompa. Udah airnya, udah sanggung ini. Rumah Arab, ini gudang makanan. Gudang makanan, paham? Paham. Silakan. Ini sumur zaman dulu ya. Yang butuh air sini segalonnya 5.000. Zaman dulu ini udah kering. Sumur gue kayaknya banyak yang ngebebi. Iya. Ini gudang makanan di sini. Lihat dalamnya. Ini zaman dulu gudang makanan. Itu loh. Oh, di atas ada lagi. Ada pedang di situ. Pedang. Oh, di atas. Kirain gudang. Itu berburu dulu nih zaman dulu ya, rumah-rumah Arab zaman dulu. Ush, kabut. Ini tembok-temboknya nggak ada semen nih. Ini babi. Bukan. Ini apa katanya? Bubur Arab. Bubur. Oh, dapur. Ini dapur Arab. Dapur Arab zaman dulu. Dan ini ibu Arab. Dapur Arab, singkat dulu. Ini apanya? Ini penyimpanan dapur. Dapurnya kan? Ya. Ini dapur. Dapur Arab. Ini rumah Arab zaman dulu ya. Bayang panas banget, kepanasan dapur. Zaman dulu. Tempat penyimpanan. Ini kayaknya tempat jualan nih. Ada kiloan. Ada timbang. Untuk membuat makanan. Ini alat kilo-kiloannya nih. Berat ini. Wah. Enggak keangkat. Ini apa nyari air, ambil air. Ini di perapian biasa buat membakar di malam hari. Lanjut guys. Wow.
Ini banyak, ini replika kota Mekah zaman dulu. Ini rajanya nih. Nih, Raja Saud King Salman. Nih, Raja Salman zaman dulu. Oh, ini Mekah dulu pas banjir di Mekah. Ini kain kiswah ini tebal ya, kain kiswah tebal harum. Ini bahan-bahan untuk membuat kiswahnya. Nah, ini kunci pintu Ka'bah, the door lock of the door. Nah, sudah asli. Ini pelindung kiswah. Pencitraan dulu, Bu. Ini replika Hajar Aswad ya, lukisan. Yang kemarin tidak sempat nyium Hajar Aswad boleh di sini. Ini kamera. Ini apa ya? Kayaknya peninggalan zaman dulu. Ini singgasana raja atau imam yang mengerti bisa dibaca deh, saya nggak paham. Wow, ini pedang nih. Ini pedang Arab zaman dulu nih. Kalah sama aja. Bisa. Ini. Woi, asalnya. Pedang. Satu, dua, tiga. Wah, ini pedangnya Ali bin Abi Thalib, Zulfikar. Bukan ya? Luar biasa. Kayaknya buka motor untung dulu, bukan perang. Ini zaman peperangan dulu ya. Selongsong peluru. Ini buat berburu. Ini baju perang. Baju perang zaman perang dulu. Kirim ya. Siap. Waduh, ini mau buru celeng nih. Ini Yuki Pasben nih. Oke, 1, 2, 3. Ini alat berburu mereka zaman dulu ya. Pistol gede. Perasaan. Mesin tik zaman dulu. Manusia ini.
Ini replika ini ya. Muntah film zaman dulu di Arab. Nah, ini menjahit nih sampai di Indonesia. Mereknya apa? Otik. Otik. Nah, ini gimana diputer ini? Cek. Ada apa nih? Hewan buruan dulu ya. Di Arab nih. Ini apa ini? Oh, ini ada mumi ini ya, Arab zaman dulu. Oh, replika ya? Mumi apa ini? Mumi siapa? Kita tahu ini. Ini alat musik. Asa. Ini gambarannya apa? Orang kaya. Ini alat musik Arab ya. Masih jalan. Bisa juga di Arab. Alat komunikasi zaman dulu. Apa Pak? Mumi, ini mumi. Mumi. Jawa kan. Mayat. Pakistan. Hah? Pakistan. Enggak tahu orang mana saya itu. Orang Arab mumi. Okay, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maisy. Jangan lupa ya, anur aja, tanur mutmainah, selalu di hati, selalu ikhlas. Okay. Bingung. Thank you. Terlalu capek. 1, 2, 3, 2, 1. Buka mas. Siapa nih? Catur. Catur. Apa catur sama semua ini? Ya beda loh. Otelo kayaknya ini bukan catur. 1, 2, 3, 1. Ini orang zaman dulu lagi belajar kayak gini. 1, 2, 3. Sudah, lanjut silakan. Ini bukunya. Ini orang zaman dulu belajar seperti ini ya. Ibu yang mau lanjut silakan. Pet, sama ada kalamnya, tinta. Papan tulis ya, papan tulis. Ini zaman dulu. Dan ini ada permainan zaman dulu juga nih. Kalau di kita dam-daman ya. Nih, ke sini. Sini, ke sini, sini. Sini.
Nyenangkan dulu, ini bahannya bukan dari semen ya, ini dari pasir. Pasir campur jerami-jerami, ada lemnya dikit, mungkin ditempel di tembok. Di luar sini. Udah. Udah, Pak. Ibu terus. Nah, ini tempat nongkrong zaman dulu nih. Mungkin sampai ngerokok-ngerokok ya, Sat ya. Nongkrongnya orang Arab zaman dulu. Apa itu, Sat? Bacanya Mirkas. Mirkas apa artinya Mirkas? Tempat duduk ini kayaknya. Tempat duduk. Orang tahu Mirkas. Mirkas ya, mungkin dulu orang Arab suka nyantai-nyantai di sini. Nah, ini kunci-kunci gembok, mungkin buat ngunci gudang-gudang mereka yang berisi perbendaharaan makanan. Di sini ada apa nih? Nah, ini atapnya kayak gini zaman dulu tuh. Sekarang dulu jerami di atasnya, kayu di bawahnya, ditempel ke rumahnya. Nah, di bawahnya karpet-karpet. Nah, ini sederhana sekali ya. Nah, ini tempat nyulam buat jadi kain atau shawl, karpet dan lain-lain kayak gini nih. Gimana dulu ya. Luar biasa. Nih. Kalau di kita mungkin tahu ya, ini coet dan mutu. Bisa buat pakai ngerujak atau apa, bikin bumbu ini mungkin ya. Nah, ini alat penggilingan beras, gandum dan lain-lainnya di sini. Ya, kita sambung lihat yang lain. Nah, luar biasa ini. Ini halaman di Arab zaman dulu ya. Halaman ini sebagai gambaran bahwa lingkungan mereka itu dulu seperti ini. Orang diajak ketawa. Yang itu yang harus tuh yang. Nah, ini masih tempat nongkrong-nongkrong ini. Nah, ini buat namanya tuh apa? Kalau kita ngaliwet nih ya. Jadi nasi atau beras atau gandum dimasak di sini sampai matang. Ini masih rumah-rumah tradisional. Ya, rumah tradisional. Ini ada hewan buruannya nih, replika. Ada hewan buruannya tuh. Apa ini? Rusa. Wish. Ada semen. Ini kayak obongan bata masih mentah. Ini. Wih. Ini tajam-tajam nih. Ini periuknya mereka. Kenapa? Simpen air di sini. Banyak wajan-wajan tepak-tepak zaman dulu ya, dan mereka menyimpan makanannya kadang-kadang digantung seperti itu. Itu mau model baru nih sepatunya. Ini kayak pelana kuda ya, atau unta mungkin. Nah, ini tempat nyantai mereka nih, minum teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gergaji buat motong kayu, alat-alat perang atau alat-alat. Nah, ini majelis di rumah-rumah, tempat berkumpul orang Jepang zaman dulu nih. Ada pistol buat berburu, ini lampunya, tempat duduk, tempat minum, ada TV juga zaman dulu ya, sebelum Arab kaya raya seperti sekarang. Ini replika mainan anak-anak mereka kalau bermain nih. Ada rumah-rumahan, ada mobil-mobilannya juga. Ini nih. Beruang besar banget. Zaman dulu Hamzah, sahabat Nabi Muhammad, sahabat kita semua, beliau juga suka berburu harimau dan lain-lainnya. Dan ini beruang, besar banget beruangnya. Ini buruan
juga sama replika rumah-rumah Arab ya zaman dulu. Masih simpel guys rumah-rumahnya, nggak kayak sekarang. Ada sepeda. Ini perkakas seperti biasa. Dan ini buat penyimpanan air. Dan ini pandai besi ini. Luar biasa. Jadi mengingatkan kita kepada lingkungan Arab zaman dulu. Ini tempat ngilo nih. Ngilo makanan atau buruan di sini. Yup. Ya, demikian jalan-jalan kita di museum ini. Belum bu, nanti ya. Mudah-mudahan kita semua jadi tahu kondisi pemukiman zaman dulu. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum.